Ca uncang burung, ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, caca ke dapur incium puntung. Ka udek ka uning usah na supan, melihat bang hitam datang nak minang. Kisandong melepak anak jaringan, oh adek nang busu tawa pikun. Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Jika kita membicarakan bahasa serumpun, baik itu bahasa Melayu, Batak, Dayak, Jawa, dan sebagainya, pasti akan kita temukan kata dalam masing-masing bahasa itu ada persamaan pengucapan dan artinya. Dalam video kali ini, yang membuat kami penasaran adalah adanya beberapa kata dalam bahasa Melayu Sambas yang sama persis ucapan dan artinya dengan bahasa Jawa. Kata-kata tersebut adalah seperti lading yang berarti pisau, lawang yang berarti pintu, ndalu yang berarti malam atau larut malam, nandur yang berarti menanam, dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya jika kita kaji lebih dalam lagi. Inilah yang membuat kami terus membaca dan menggali lagi sejarah awal Kesultanan Sambas, bahkan lebih awal lagi ketika masih bernama Panembahan Ratu Sepudak atau biasa dikenal juga dengan Panembahan Sambas. Jika berbicara Kerajaan Sambas, maka kita akan menemukan seorang tokoh pemimpin kala itu yang bernama Ratu Sepudak yang pernah memimpin Panembahan Sambas kala itu. Panembahan Ratu Sepudak adalah kerajaan Hindu yang disinyalir masih keturunan dari Majapahit, berpusat di hulu Sungai Sambas yang sekarang disebut Kota Lama. Ratu Sepudak adalah raja yang ketiga, raja yang kedua adalah abangnya yang bernama Timbang Paseban, sedangkan raja yang pertama adalah ayah dari Ratu Sepudak dan Ratu Timbang Paseban. Alasan kenapa ada gelar ratu adalah karena pada masa Majapahit, gelar raja laki-laki di Panembahan Sambas disebut ratu. Asal mula kerajaan Sambas dimulai ketika satu rombongan besar bangsawan Jawa Hindu Majapahit yang melarikan diri dari Pulau Jawa bagian timur karena diserang oleh pasukan Kesultanan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggono, yaitu Sultan Demak ketiga pada abad ke-15. Pada saat rombongan besar sampai di hulu Sungai Sambas, pada saat itu wilayah Sambas sedang mengalami kekosongan pemerintahan setelah terbunuhnya Raja Tan Unggal oleh kudeta rakyat karena kepemimpinan Tan Unggal tidak disenangi oleh rakyatnya sendiri. Setelah melihat wilayah ini aman dan kondusif, maka rombongan bangsawan besar itu mendirikan lagi sebuah kerajaan yang disebut Panembahan Sambas. Raja pertamanya tidak diketahui namanya, setelah wafat digantikan oleh anaknya yang bergelar Ratu Timbang Paseban. Setelah Ratu Timbang Paseban wafat, maka yang menggantikannya adalah Ratu Sepudak. Pada masa pemerintahan Ratu Sepudak inilah datang rombongan Sultan Tengah yang terdiri dari keluarga dan orang-orangnya yang datang dari Kesultanan Sukadana. Rombongan ini disambut dengan baik oleh Ratu Sepudak dan dipersilakan untuk menetap di wilayah itu. Tak lama setelah menetapnya rombongan Sultan Tengah, kemudian Ratu Sepudak pun wafat secara mendadak. Kemudian yang menggantikan Ratu Sepudak adalah keponakannya sendiri, yaitu Raden Kencana, anak dari abangnya Ratu Timbang Paseban. Seterusnya seperti itu, sampailah kepada wafatnya Sultan Tengah saat melakukan perjalanan pulang ke Sarawak, dikarenakan ditikam oleh pengawalnya sendiri.
Namun, Sultan Tengah menikam kembali pengawalnya tersebut yang menyebabkan Sultan terluka parah dan meninggal. Jenazahnya dimakamkan di lereng Gunung Sentubong, dekat kota Kuching, Sarawak, Malaysia. Ratu Sepuda adalah ratu atau raja pertama yang ada di Sambas dan dimakamkan di Kota Lama, yang tempatnya tidak jauh dari kota Sambas, yang diperkirakan sekitar 30 menit atau bisa lebih dari itu. Makam Ratu Sepuda berada di Kota Lama, di Desa Ratu Sepuda, Kecamatan Galing. Makam tersebut ada di atas dataran tinggi, yang katanya setiap tahunnya bertambah tinggi. Selain itu, ada juga peninggalan keramik-keramik dan bebatuan. Tidak hanya keramik, tapi ada juga peninggalan-peninggalan yang lain yang ada di sekitar makam tersebut. Sebagian peninggalan bersejarah tersebut sudah disimpan oleh pemerintah daerah setempat melalui institusi yang sudah ditunjuk oleh otoritas di wilayah Kabupaten Sambas. Makam Ratu Sepuda berada di pedalaman Desa Kota Lama yang jaraknya sekitar 200 meter dari jalan besar, melintasi jalan kecil dan perkebunan karet milik warga sekitar. Saat ini makam Ratu Sepuda memerlukan partisipasi dari masyarakat Sambas untuk menjaga dan merawat makam tersebut, agar setiap pengunjung yang datang berziarah merasa nyaman. Selain makam Ratu Sepuda di Kota Lama, terdapat juga di sekitarnya makam-makam kecil yang dulunya masyarakat setempat menyebutnya adalah seorang raja, dan menyebut makam tersebut adalah makam keramat. Sampai saat ini, belum diketahui siapa nama raja yang ada di makam-makam tersebut, karena memang tempatnya jauh dari jangkauan mata masyarakat ramai, yang mengetahui hanyalah masyarakat setempat. Konon katanya, makam yang ada di sekitar tempat tersebut ada kaitannya dengan makam Ratu Sepuda. Ada yang menyebutkan bahwa makam tersebut adalah prajurit atau pengawal dari Ratu Sepuda. Ada juga yang menyebutkan bahwa makam tersebut adalah istri dari Ratu Sepuda. Banyak sekali persepsi yang muncul tentang makam kecil tersebut. Salah satu penyebabnya adalah seperti yang kami sebutkan tadi, karena belum jelasnya identitas dari makam tersebut. Jika identitas makam-makam tersebut diketahui, informasi-informasi dapat kita kaitkan dengan makam Ratu Sepuda. Kisah sebenarnya seperti apa dan hubungannya bagaimana? Kita juga bisa menjaga dan merawat makam tersebut sama seperti makam-makam sejarah yang lain. Selain makam-makam tersebut, ada juga adat dan tradisi masyarakat di sekitarnya yang dulu sering dilakukan. Salah satunya adalah ziarah makam dan berdoa bersama. Tradisi tersebut dilakukan selama 1 tahun sekali. Dan setiap tahunnya masyarakat yang ada di wilayah tersebut membuat makanan untuk dibawa ke makam dan makan-makan bersama atau yang disebut dengan saprahan, tetapi membawa makanan sendiri. Tradisi tersebut bukan hanya dilakukan oleh masyarakat yang ada di Ratu Sepuda, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat lainnya yang berada di sekitaran wilayah tersebut. Dulu setiap tahunnya masyarakat tersebut melakukan tradisi itu, semua orang diajak ke makam, tanpa terkecuali anak kecil pun dibawa. Tetapi tidak selamanya penduduk melakukan tradisi itu. Dari tahun ke tahun, satu persatu masyarakat tidak lagi melakukan hal tersebut. Setiap tahunnya masyarakat mulai berkembang, tradisi itu mulai hilang, dan bahkan tidak ada sama sekali, tetapi tidak melupakan sejarah yang ada. Jika memang dikatakan pada masa kerajaan Panembahan Sambas, ada hubungan dengan Jawa Hindu atau Majapahit, yang tercatat dalam buku sejarah pernah datang dari Pulau Jawa sebanyak sekitar 500 orang bangsawan. Maka sekarang pertanyaan-pertanyaan dari tim pegawai jalanan mulai terjawab. Mengapa beberapa kata dalam bahasa Sambas ada yang sama pengucapan dan artinya dengan bahasa Jawa? Karena sudah sangat jelas, pada zaman dahulu nenek moyang kita sudah saling bertukar. Ada yang datang ke Pulau Jawa, ada yang pergi dari Jawa ke pulau lain seperti Sumatera, Sulawesi, Semenanjung Malaya, bahkan Kalimantan khususnya di wilayah Sambas ini. Semoga kita tetap bisa melestarikan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita, agar situs sejarah tetap terjaga dan menjadi saksi, serta membawa pesan kepada generasi-generasi mendatang dari mana kita berasal, dan generasi muda dapat mengambil hikmah dari perjuangan nenek moyang kita terdahulu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.